Halo, Anyong YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina. Dan hari ini aku kembali hadir dengan MV Reaction. Hari ini aku shoot pada tanggal 27 Juni 2020, dimana aku mau memberikan MV Reaction terhadap girl group yang baru saja comeback kemarin. Siapa lagi kalau bukan Blackpink. Ya, Blackpink baru saja merilis single terbarunya. Ini merupakan pre-release single ya, untuk menyambut first full album pertama mereka yang rencananya bakal dirilis di bulan September 2020. Jadi, ini adalah langkah pertama dari total 3 stepnya mereka untuk mencapai di bulan September, itu pada perilisan first full album terbaru mereka. Ya, dan lagu pre-release single pertama mereka bertajuk How You Like That yang dirilis kemarin pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 6 PM KST, dan nanti selanjutnya bakal dirilis di bulan Juli dan Agustus 2020. Dan seperti biasa sih ya, lagu-lagu Blackpink ini ciptaannya dari Teddy. Langsung aja kita tonton MV terbaru dari Blackpink yang judulnya adalah How You Like That. Wow. Ini emang kelihatan di teaser ya, udah megah banget. Jadi dengan layout dia baru ya. Kau banget latar belakang tempatnya semuanya total banget budget. How you like that? Cut ya. Wah, cut. Kita baru aja tonton MV terbaru dari Blackpink dengan judulnya adalah How You Like That. Dengan nonton MV-nya aja kita udah tahu banget ini adalah MV dengan budget yang sangat besar gitu, dan kayaknya memang YG Entertainment bener totalitas dalam membuat comeback Blackpink kali ini tuh bener-bener mewah banget. Dan wah, mereka benar-benar total di sini tuh kayak menciptakan tempat-tempat yang banyak banget, karena tempatnya ada yang di hutan-hutan, ada yang kayak di apa gedung itu tempat yang asik gitu, terus bunga-bunga. Jadi semuanya itu tanpa CD gitu, benar-benar staffnya itu mempersiapkannya dengan sangat matang banget.
dan kostum yang dipakai oleh Blackpink benar-benar total banget, dan total banget nih buat para staffnya ya, para stylistnya juga yang udah luar biasa banget menciptakan kostum buat Blackpink. Dan sesuai banget dengan apa karakter dari Blackpink sendiri sebagai nyanyi hip hop, ini dapet banget. Dan genrenya ya seperti biasa, ini hip hopnya sangat kental banget, dan bahkan si Jisoo pernah bilang bahwa di press conference kemarin bahwa ini tuh adalah lagu yang jauh lebih hip hopnya lebih kental dibandingkan dengan lagu-lagu mereka sebelumnya. Dan mereka juga bilang bahwa dalam pembuatan MV-nya kali ini tuh juga jauh lebih total, lebih serius, lebih matang, lebih butuh waktu yang lebih lama juga gitu dibandingkan dengan MV sebelumnya gitu. Jadi nggak heran kalau ini bakal mengeluarkan budget yang sangat besar. Sedangkan liriknya ini adalah mengisahkan tentang pesan untuk mempertahankan kepercayaan diri. Gimana pesan ini adalah supaya orang nanti tidak akan gentar dalam menghadapi masa-masa yang kelam gitu, dan supaya mereka tetap mempertahankan kepercayaan diri mereka sehingga mereka bisa bangkit kembali. Jadi pesan positif banget yang mereka bawa di sini. Dan itu bisa dilihat dari penampilan mereka yang benar-benar wah, cadas banget dan super brave dan tetap hip hop banget ya. Setelah perilisan dari MV dari lagunya Blackpink berjudul How You Like That ini, akhirnya MV dari Blackpink ini berhasil untuk memecahkan rekor. Itu adalah rekor yang sebenarnya pernah dipegang oleh BTS dengan lagunya adalah The Boys in Love. Dimana dulu tuh rekor yang dicetak oleh BTS itu adalah mencapai 50 juta viewers MV itu dalam waktu 13 jam. Tetapi Blackpink memecahkannya dengan 50 juta viewers dalam waktu 11 jam. Sedangkan rekor 60 juta viewers yaitu dimana BTS menyelesaikan 60 juta viewers itu dalam waktu 17 jam. Tapi Blackpink berhasil memecahkan rekornya dalam waktu 15 jam. Dan hari ini sih udah 24 jam ini sudah ditonton sekitar 84 juta viewers. Keren banget ya. Ya, walaupun memang dibikin sih cukup agak lama ya hiatusnya dari Blackpink ini setelah 1 tahun 2 bulan dari comeback terakhir mereka yang Kill This Love. Kali ini, di tahun ini Blackpink bakalan lebih banyak aktif lagi karena bisa dibilang bahwa pre-release singlenya itu akan dilaksanakan selama 3 kali 3 bulan berturut-turut. Dan setelah perilisan album pertama mereka yang pada bulan September nanti, mereka bakal melanjutkan dengan aktivitas solo masing-masing member. Jadi kita nantikan ya kesibukan dari Blackpink ke depannya. Kabarnya sih Blackpink ini bakal melakukan stage performance pertamanya di Tonight Show starring Jimmy Fallon di Amerika Serikat, yang membuktikan kayaknya memang Blackpink sudah layak untuk go international di Amerika. Jadi kita tunggu nih pre-release single terbaru mereka berikutnya, yang kedua, yang ketiga di bulan Juli dan Agustus. Dan tentunya kita pastikan untuk menunggu dari first full album pertama Blackpink yang akan dirilis di bulan September dan dilanjutkan dengan tentang solo dari masing-masing member. Oke, demikian nih MV reaction aku terhadap lagunya Blackpink dengan judul lagunya adalah How You Like That. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik tanda lonceng untuk dapat notifikasi video aku berikutnya. Thank you so much for watching, see you and bye!